kami bekerja dan pihak perusahaan. Yang pertama, penetapan kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Kalimantan Agro Pusaka PTK masih merugikan pekerja atau buruh. Poin A, sebagian besar karyawan PTK yang sudah dipotong gajinya oleh karena kepesertaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan informasi tentang saldo BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan lain-lain. Secara berkala, sebagai dinasib dari kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu yang dimaksud diberikan kepada kami setiap tahun selama kami menjadi karyawan PTK yang secara yuridis dapat ditanggungjawabkan sebagian besar karyawan PTK di perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami sebagai karyawan PTK meminta kepada PTK tetap dalam kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dua, memastikan akses layanan. Kita akan akses pembentuk lembaga kerjasama di basis bersama serta buruh yang independen. 4. Kami kawal PTK minta kode PTK untuk memenuhi standarisasi alat pelindung diri untuk semua pekerja dan buruh. 5. Kami kawal PTK minta kode PTK untuk melakukan perjanjian bersama untuk kawal PTK yang statusnya PKWT dan PKWTT sesuai dengan Kepmen nomor Kep 194/2004. 6. Menyaksikan janji mereka untuk menyediakan lembut keuangan di Kabupaten Bandar. 7. Membuat dalam negeri.